Mansell yang berhasil menumbang abot tangan pakai Rasha. Menjadi bayarannya kali ini, Pew secara cepat akan melakukan confirming kill. No, dua player dari Morph akan coba untuk turun dari bagian core cable. Oja akan melakukan perbalasan dendam terhadap kawan yang sudah hilang kali ini. Let's go, Evos. Let's go, tiga player stick around. Oja akan langsung melakukan fire rush kali ini menuju ke satu kawannya juga. Jamrat! Kena pepeng shooter yang mahal, namun bayarannya akan langsung kaitan. Dua orang langsung Pew Koja hilang kali ini. Dua melawan satu, namun dengan adanya Dimitri membuat tim Morph bangkit kembali. Oh, nice. Tidak lama Evos berhasil menekan keduanya kembali dan bangkit di sana. Langsung ditutup oleh Evos dimain kembali saat ini. Permainan yang sangat sama. Turun ke bawah Rasha. Langsung ada Rasha. Oh my god, nice banget cover dari Mbak. Langsung sukses mendapatkan satu orang. Pew gak bisa connect, Pew gak bisa main lagi. 3-4. Unggul trading terus menerus. Gak boleh dibiarin seperti ini. Dan Koja pun udah ke disable. Bisa di all in sebenarnya sama Evos. Karena kondisinya Koja sempat ke disable tapi udah aktif lagi kali ini. Oh udah sekarang, hati-hati Koja. Karena Evos sepertinya bakal coba commit all in menuju ke arah Koja. Dengan posisinya Koja di depan tangga, masih benar-benar ditahan sama Evos. Gak gampang kepancing, Evos terlihat lebih matang kali ini. Dan Bion, exit plan. Kelihatan duluan tapi sayangnya sama Ambot. Hati-hati Bion, sangat beresiko tentunya bermain di momentum seperti itu. Dan juga ada satu player lagi yang kenotis sama Ambot tapi gak terlalu ke spot. Jadi infonya mungkin bisa aja gak masuk. Ambot masih butuh regroup dari teman. Oh, cakep banget tim God. Nah, disable harusnya beberapa player. Satu jari teman-teman Mortim. Ya, enak banget kayak tembak ikan jadinya ini free kill. Free win harusnya untuk Evos Divine. Wow. Ini round selanjutnya. Nice. Dua round in round. Kali ini back bar HP dan bahkan Ambot akan langsung menggunakan spray dari jari kawan Pew. Kembali dengan penggunaan MP40-nya, namun sayang sekali Morph kehilangan dua pegawai mereka. Ambot mencoba untuk melakukan revive namun salah. Posisi Mal sendirian terexpose pula. Dan ini bakalan menjadi round ketiga untuk Evos. Harusnya masih ada Orion skill yang bakalan langsung coba untuk dipredik dengan dua kali Orion. Tim Evos Diviner itu sudah mengetahui bagaimana cara mereka untuk masuk. Dan bahkan tim ini jarak dekat akan terjadi. Nice. Namun sayang sekali Mal masih bisa dikalahkan. Tiga round straight. Shot sniper oleh si bocil Rasha. Maka mungkin jadi sesuatu. Namun Pew. Wah. Satu ke satu refrag yang bagus sekali dari Rasha. Menuju ke Pew. Dicari lagi di mana kepalanya sama seorang Rasha keker lagi. Dan ternyata I'm God berhasil berkolaborasi dengan sangat baik. Tapi Rasha kecolongan di tangan Koja dan juga Mal. Sayang sekali. Stop. Waktu dari Mor. Sekarang kita melihat ada perbedaan kembali tensi permainan dari Morph Team. Di mana rush dilakukan oleh mereka. Kembali roller coaster untuk Morph Team nampaknya akan terjadi saat ini. Dan bahkan di sana ada satu spray lagi dari seorang Pew dengan MP5, chip 3 pula. Dan sudah langsung coba untuk confirm dari seorang MK. Tidak akan bisa selamat dua player dari Evos. Posisi Evos Divine saat ini sudah mulai kelimpungan. Dan bahkan predict position juga sudah terjadi. Ada di mid-game ditinggalkan. Dan ternyata, waduh Pak Sopir. Waduh. God berhasil. Dan ditungguin dengan Kapten K yang udah standby juga Ambot. Nah ini dia pakai ke Funda. Bakal langsung tembak double ke Koja juga. Pew dengan MP40-nya Mal. Setup udah terjadi. Dua player hilang. Sisa satu lagi di bawah. Bakal langsung ditembak Bion. Tidak bisa berbicara banyak. Ketinggalan Bion yang menggunakan Dimitri. Sampai yang dapat dikejar. Skornya sama Morty. Gila. Di paling depannya sama-sama menggunakan 1-2-4 dan bahkan Bay. Aduh, cakep. Hilang terlebih dahulu saat ini. 3 melawan 4 akan terjadi. Rasha sudah mulai kehilangan lumayan banyak barang dari HP sendiri. Nice, Rasha. M-Gun terkena lethality juga. 3 melawan 4 antar Evos Divine. Lumayan keras kali ini dan bahkan M-Gun sudah mulai kehilangan banyak HP-nya.
Iya. Sudah langsung coba menyerahkan Koja berhasil menurunkan seorang yang sudah di sana. Karena Risa tetap upper. Memiliki pemain sulit. Detmore juga berhasil mendapatkan ketiganya. Raja sisa sendiri yang kali aku akan langsung coba untuk mencari. Keluar dari tonangan Risa. Raston akan berbicara lebih banyak harusnya. Aimgot juga berhasil nge-refract satu player yang terpil. Satu lini depan yang merepotkan juga. Buka dual respect tentunya. Tapi Aimgot tiba-tiba dari belakang. Dalam pick menuju ke arah seorang Aimgot. Aimgot pasti still survive. Bagus banget. Langsung coba mundur lagi, tarik. Dan ini dia gunanya Kapten K, teman-teman. Ketika lagi coba menobrol bos. Double pick begitu. Dan Aimgot presentasi satu orang pion. Dan juga Aimgot ditemukan tempatnya dari jauh. Sisa satu ternyata. Mungkinkah selamat Ambon? Ini ya, apa yang akan dilakukan oleh empat lawan satu? Okay. Tentu saja EVOS bakal mengejar ketertinggalannya. Nice. Ya, masih diimbangi ternyata oleh EVOS. Sama-sama kehilangan setengah namun saya sekali. Dan justru akan langsung tumpah darah terlebih dahulu. Bill sudah mulai kehilangan SP namun Bill. Wow. Tertangkap Jack Booster. Dari Ambon kembali lagi membuat kita menggeleng-gelengkan kepala. Oh, wow. Dari iCrown sudah akan langsung membuat kami merinding. Dan Predict Shot kembali dibuka. Wow. Board team meng-unlock match point untuk mereka. Apakah ini bisa menjadi kesempatan untuk EVOS? Karena Pio sudah satu takedown pertama. Tiba adalah kembali kembali untuk sukses lagi. Dan ini dia. Wow. History rewrite untuk berhasil menundukkan EVOS dan membuatkan mereka menghentikan langkahnya. Pio, lihat Pio. 2-0, bos. 2-0. Tadi diomongin sama Coach Loren. Ternyata comeback is real, bro. Comeback is real. Ini hari ini benar-benar bukan hari EVOS. Bukan cuma EVOS Indonesia, tapi EVOS Thailand juga. Dua-duanya.